Menurut itu wujud IAI sudah ngasih contoh bahwa ya itu harus proaktif. Saat ini kan dana desa, ini kan gincar-gincarnya sejak 2015, tentu undang-undangnya di pemerintahan sebelumnya, tapi kan dan angkanya naik lagi jadi 70 triliun, 60. Nah, sistem akuntansinya ini memang kita sedang susun ya, BPKP juga bikin satu modul ya untuk sistem akuntansinya. Tapi kan software ya hanya software tadi katanya. Si insan-insan yang ada di sini sana kan harus paham. Belum ada yang merasa desa perlu accountant. Padahal yang dikelola dananya nggak kecil loh. Nah, jadi accountant desa jangan dianggap sesuatu yang jelek gitu. Mungkin harus ada program satu kecamatan satu accountant atau satu desa satu accountant misalnya gitu ya. Itu perlu ada juga. Mungkin syukur putra daerah ya. Bisa terasa mungkin daerah Pak Enam. Menurut saya itu sesuatu yang perlu didorong di era siapapun. Jadi saya nggak mau klaim seakan-akan itu nggak berjalan hari ini. Tapi justru saya ingin kasih apresiasinya ke IAI bahwa dengan melakukan itu dia menumbuhkan kesadaran.